Hah? Terbahar. Kakakmu? Kakak lagi ngobrol di luar sama Bang Nendok. Kenapa dong apa yang pengen kamu bicarain sama aku? Nah, jadi gini. Ingat kan waktu pertama kali kamu ngajak ibu pindah ke Jakarta? Ibu bilang apa sama kamu? Kamu cari Saleha. Kamu minta maaf sama dia. Kamu jelasin sama dia semua kejadian itu. Enggak, jadi aku pengen bilang sama kamu. Iya, bilang apa? Kenapa sih kayak gitu? Biasa aja, santai aja. Jadi Sal, oh, lihat siapa yang ada di sini berdua-duaan. Jadi ini alasannya kamu ninggalin keponakan saya di hari pernikahannya. Ternyata kamu ingin menikahi Saleha kan? Selera kamu tuh rendah ya Nando. Bu, maksud ibu tuh apa sih? Tolong ya bu, jangan buat keributan di daerah rumah saya. Dan kamu itu kan perempuan soleha, tapi begini kelakuannya. Bu, bu jaga ucapan ibu ya. Kenapa sih ibu? Suka banget menghina Saleha dan ngomongin Saleha yang enggak-enggak. Saleha tuh gak ada hubungannya sama apa yang saya lakukan, bu. Biarin aja. Biar semua orang di sini tahu kalau dia itu janda genit yang telah merebut calon suami keponakan saya dan membuatnya malu. Bu, kenapa sih, Bu? Ini saya tahu ibu pengen saya keluar dari rumah Pak Rahmat, kan? Enggak, ini bukan soal tentang itu dan saya nggak peduli. Saya lebih peduli pada keponakan saya yang telah hancur hatinya karena kamu ninggalin dia di hari pernikahannya. Sisa. Nah, aku bantu. Bu, saya tidak jadi menikah dengan Isabella itu karena masalah keluarga kita. Ibu kan tahu. Ini gak ada sangkut pautnya sama Saleha sama sekali. Enggak. Ini bukan masalah keluarga. Setidaknya bukan masalah keluarga saya. Tapi saya mau semua orang tahu betapa memalukannya Saleha. Mesra-mesraan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Nafik kamu sama. Saya akan melamar dia, Bu. Sesegera mungkin saya akan melamar Saleha. Saya akan bicara kepada ibu saya. Nando. Dan juga saya akan minta ayah saya datang dan melamar Saleha secara resmi. Jadi ini yang tadi kamu mau omongin sama aku? Nando, tolong jawab aku. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Bukan, Sal. Aku akan mengatakan sesuatu yang lain kepadamu, tetapi ini mendesak. Aku harus menghentikan musis kalau mempermalukanmu. Kurang ajar, Nando. Ngapain dia harus ngelakuin hal itu? Bisa-bisa rencana aku kan? Kalau aku kesana, terus aku mau ngomong apa ya? Yang ada aku mempermalukan diri aku sendiri. Kamu ada di mana? Kita harus ketemu segera. Mendesak ini dia. Kamu ini bercanda. Kamu gak serius kan? Kamu ngomong gitu supaya saya berhenti menghina Saleha. Saya sangat serius, Bu. Saya sangat serius dengan ucapan saya tadi. Saya akan segera menikahi Saleha. Busiska. Ada apa sama Busiska? Kenapa ibu selalu datangi putri saya, Saleha?
dan selalu bicara kasar sama dia. Ada apa, Bu? Kita semua di sini juga tahu. Putri saya memang menjanda. Tapi dia menjanda bukan atas kemauan dia sendiri, Bu. Tapi karena takdir ilahi. Dia dipisahkan maut dengan almarhum suaminya yang berbulan lalu meninggalkan kita. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.